Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis pada 1 Korintus 4 ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jika di dunia ini ada yang lebih cepat dan lebih instan dari memasak makanan mie instan atau air, jawabannya adalah menghakimi. Lidah tidak bertulang. Begitupun dengan hati dan pikiran. Saking cepatnya, banyak orang merasa tidak sadar bahwa dirinya sudah mulai menghakimi. Pada akhirnya, beberapa orang mencoba membenarkan diri dengan cara menjelaskan bahwa penghakimannya itu sebuah ketidaksengajaan atau sebuah ketidaksadaran dan tanpa maksud tertentu. Apapun alasannya, kita perlu berhati-hati jika kita adalah orang yang mudah menghakimi. Nas hari ini berbunyi Tuhan adalah satu-satunya hakim. Paulus dengan jelas mengakui bahwa memang dirinya tidak sadar akan sesuatu. Tapi tidak sadar bukan berarti tidak ada sesuatu atau tidak merasa bersalah, bukan berarti benar-benar tidak salah. Dan ketidaksadaran tidak membuat kita dibenarkan. Itulah sebabnya dalam hidup ini kita perlu berhati-hati. Jangan taruh diri kita dalam risiko besar dengan memancing sikap-sikap yang tidak kita sadari. Kita perlu melatih diri kita dan berusaha untuk menguasai diri sedemikian rupa. Rasul Paulus sadar betul bahwa Tuhan sajalah yang berhak menghakimi. Pada waktunya, Tuhan sendiri yang akan menerangi, membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Tuhan yang akan membongkar semua niat terpendam dalam hati manusia. Maka dari itu, mulai saat ini, berlatihlah untuk menguasai diri dan sikap menghakimi dengan cara jangan hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri. Jadilah manusia yang berempati. Setiap pribadi memiliki latar belakang yang membentuk respon hidupnya dalam hal-hal yang memang membutuhkan suatu penilaian dan keputusan. Bertanyalah dan telitilah sebelum membuat kesimpulan. Yang terutama, biarlah kita sebagai orang yang telah mengalami kasih Tuhan meneruskan kasih itu kepada sesama, yaitu kasih yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sekali lagi, kuasai diri kita dengan cara jangan hanya melihat dari sudut pandang diri sendiri. Jadilah manusia yang berempati dalam hal-hal yang memang membutuhkan suatu penilaian dan keputusan. Bertanyalah sebelum membuat kesimpulan. Praktikanlah kasih daripada sikap menghakimi. Being unconscious is the ultimate disability. Menjadi tidak sadar adalah kecacatan yang paling parah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa.
Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.